Akhirnya kita tiba di tikung pertama di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor. Klotur dari Bekasi dan klotur dari Depok sudah tiba di warung makan Tampomas. Kita kumpul sekitar pukul 11.30 ya. Siap mau berangkat nanti jam 12. Selamat datang tim Cakung. Baru dua orang nih. Mana lagi nih? Tim Cakung Jakarta akhirnya tiba. Mereka berangkat sekitar 6 orang. Jadi total semua anggota sudah kumpul berjumlah 24 peserta. Seru-seru nih. Sebelum berangkat ke arah Cikidang, kita sempatkan dulu untuk berdoa. Semoga diberi keselamatan, kelancaran dari berangkat sampai pulangnya nanti acara touring ke lokasi Pantai Sawarna. Tiga udah sampai di Pelabuhan Ratu Alfamart. Nah, ini teman kita nih. Korban. Jadi bagaimana tadi? Kayaknya cepat kencang-kencang banget tuh, mau jauh. Padahal mau ngebut. Takut low power. Enggak, gua kerjanya yang tadi di situ tuh, ngeri loncat tuh, orang kepager kagak ada ya. Eh, kita kan touring kan justru nyari yang kayak gini, jangan buru-buru. Kita nanjak pakai gigi tiga kali nanya aku. Gigi tiga. Udah ngacar-ngacar ya selesai. Pakai gigi tiga kayaknya nih nanjak. Oh, tanjakan begini tadi. Oh, itu salib sama gua. Matic banyak nih nyalipnya. Anin Jawa naik pagi dari Geopark ke atas lagi. Mulut teh baru nyampe teh. Kalau mau permanen apa asal dari sana. Joko tuh tidur. Ya, si Joko mah tidur. Ayah dia mah pelor. Jadi sebetulnya tujuan kita turunnya kayak gini. Jalannya. Kalau udah sampai tujuan mah pantai biasa aja. Kita cari yang gue cari nih kayak gini, jalannya kayak gini. Gus. Kejali nih, lah dia balap enggak apa-apa, gue kanan terus. Kalau ada info, awas ada mobil, gue enggak berani kanan tuh, ke arah ujung kulon. Ujung kulon. Ujung kulon. Ya, kan makanya bisa lewat Pandeglang kan. Jauhan kok dari. Kalau mau ke ujung kulon lewat dekatan laut sini mana? Banten. Jauh lu. Ji, kayaknya kita cepet banget ya? Ya karena ngebut. Orangnya jalan pelan-pelan aja.
Justru ini yang kita cari, touring kan kita cari jalanan begini yang rame-rame. Gue lihat, wih, dari ujung sono lampunya nyala kan, sampai belakang kan bagus. Ini suasana pagi jam 3 udah sampai di Pelabuhan Ratu. Dari Cikidang tadi jam 1, sekitar 2 jam lah. Jalannya pada ngebut, Bang Haji. Oh, oh Pak Apri. Depan dong. Iya. Pas pertama 7 motor. Depan saya Reja. Oh, Reja depan juga ya? Iya. Petrus mana tadi di depan lu ya sama Pak Apri ya? Motornya enggak mau berhenti pelan. Keras ya. Orang enggak ganti mau pelan, bukan motor ya, orang enggak ganti mau pelan. Ini. Apa? Udah tadi gue. Susah telat masukin gigi mulu. Kagak kuat nanya. Iya, gigi ya pas. Ya, yang di depan mau dibalap. Iya. Ambil kan aja. Giran nanjak kok ngeden ya, enggak kuat. Apa jangan. Dia tajak kan. Antum itu pada gue salah, dia nunggu kanan. Mana lu? Mabri mau dibalap, Budi mau dibalap. Pas turun. Tapi bisa loh, mari balap gua tadi. Pas loh, tapi truk kiri dia. Untuk di depan. Itu bahaya anjir. Balapnya bau jalan udah gitu dikit lagi. Ini kotor, kiri kotor. Itu kalau udah mulai kebut, takut ditinggal. Dia kan biasanya paling belakang. Udah paling belakang kan pulang. Aduh gue minggir aja lah, minggir set, mobilnya lewat, saya maju lagi, maju lagi, maju set, bener langsung gelap, bleng, 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 bleng,
susah. Kali kata bonceng kan maksudnya ngambek dia loh. Ngambek. Udah dieliminasi dari grup. Ripan gua kick, kalau gua di jadi min sama Ripan. Agak bete, agak bete. Iya, kalau ketemu biasanya main apa ya? Gimana? Lu masih mending diam daripada lu ditusuk. Lebih banyak ya. Di kick army dibunuh. Gara-gara gua ada satu orang. Siapa? Si Parit. Itu kan membuat demotivasi tuh buat orang ini, jadi gak semangat Carito ya, diem aja Carito. Gua ada 3 orang, gua ada Parit. Banyak loh Carito gak ada sama gua. Resen emang liat nih. Parah, admin galak. Pada ditinggal lo. Mau ditinggal, yang dititipin di sini. Aduh, kita berangkat lagi menuju masjid, cari masjid mau subuhan. Jangan lagi. Iya, kita cari masjid. Mau subuh. Musola tadi. Itu katanya ada masjid agung tuh di situ katanya. Hah? Kenapa? Absen, absen. Kan semua absen. Absen, absen ya. Ada berapa motor kan semua, nggak ada yang boncengan kan? Eh, parkir udah. Oke, okay, bos, thank you. Dari pertigaan Alfamart, kita jalan menuju Masjid Agung Pelabuhan Ratu. Di sana kita akan menunggu subuh sambil istirahat. Gak bisa hidup? Hah? Apanya? Hah? Kuning-kuningnya. Kuning-kuning apa? Engine. Oh. Waktu subuh jam 4 lebih
6 menit waktu subuh pada hari ini jam 4 lebih 6 menit. Sehabis sholat subuh kita istirahat sejenak, memejamkan mata, memulihkan stamina sambil menunggu matahari. It's plain to see.